terharu sekali. Kata-kata kamu menyentuh sekali di hati ini. Oke, mulai sekarang saya turuti semua kemauan kamu ya sayang. Tapi boleh dong, kamu siapin uang 25 juta. Apa? 25 juta? Gila kamu. Iya, ini kan untuk terakhir kalinya. Setelah itu, urusan kita selesai. Saya rasa ini cocok untuk kelangsungan rumah tangga kamu. Kalau kamu sudah siap, hubungi saya ya. Selamat siang. Gila. Ini saya, Sarah. Perempuan itu benar-benar tambah gila, Ki. Dia meminta saya untuk menyiapkan uang sebanyak 25 juta untuk menembus klise foto itu dan cincin. Kenapa kamu ngomong rahasia saya kepada Sarah? Saya keceplosan, Lugi. Dia memancing saya gak sadar menyebut nama kamu. Kamu itu perempuan ular yang licik. Gak mungkin kamu kelepasan ngomong seperti itu. Hah? Pasti kamu punya rencana lain terhadap saya. Tindakan apa? Ya. Cepat! Atau saya cekek kamu lagi. Ya, saya mau ngomong, Ki. Gila, lepasin dulu. Dan saya mau ngomong. Cepat! Cepat ngomong! Sakit hati sama kamu, Nugi. Kamu tahu nggak? Kamu nggak pernah adil kalau ngebagi penghasilan. Kamu selalu dapat yang lebih banyak. Sedangkan saya yang menjalankan, saya yang menipu orang, selalu dapat lebih sedikit. Itu karena saya kerja pakai otak. Wajar dong saya dapat lebih banyak. Sedangkan kamu kerja pakai dengkul, nggak pakai otak, nggak pakai mikir. Cuma nunggu perintah saya baru kamu jalan. Kerja apa itu? Iya, saya ngerti. Sekarang mana cincin itu? Cincin apa? Jangan pura-pura goblok kamu. Sarah bilang sama saya bahwa kamu minta cincin kawinnya sebagai jaminan dan kamu minta tebusan 25 juta. Apa? 25 juta? Astagfirullah, Sarah. Saya nggak pernah melakukan itu, Nugi. Jadi Sarah yang bohong? Iya, dia pasti bohong. Kamu jangan terpancing sama dia dong, Mugi. Dia pasti berniat mengadu domba kita. Sehingga terjadi perselisihan di antara kita. Dan dia dapat mengambil keuntungan dari situ, Nugi. Eh,
Kamu yang bohong. Saya tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah raja tukang tipu. Tahu? Saya nggak mau tahu. Kamu harus setor 25 juta itu kepada saya yang diberikan Sarah. Kalau enggak, saya nggak bakal segan-segan untuk membunuh kamu. Ngerti? Neng, ngerti nggak kamu apa yang saya bilang tadi? Iya, saya ngerti. Bagus. Oke, Misha, ingat ya, jangan coba main-main dengan saya. Kalau enggak, kamu saya bisa bunuh. Bawang kamar dinas, bawang nekat. Oh, aduh, aku ganteng sekali. Aduh, Evalina. Saya nggak tega lihat orang bercinta. Lebih baik saya sendiri saja di pojok. Bawang kamar dinas, bawang nekat. Biar rejume sepa-sepa na banyak bemo. Bawan kamahena, bawan dekareso. Biar rejume sepa-sepa na banyak bemo. Alawan kamahena, sawan dekareso. Biar rejume sepa-sepa na banyak bemo. Bawan kamahena, sawan dekareso. Ayo dong, Lip, kita joget seperti Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet, Romeo dan Juliet. Mana ada Romeo botak kayak gitu? Wah, rambutku kemana ya? Lu nipu lu ya. Bukannya kamu berambut sih. Jangan mati. Aduh. Astagfirullahaladzim. Opik. Kenapa endingnya selalu melodrama? Apalagi yang kau pikirkan? Kan semua rencana perkebunan kelapa sawit ini sudah matang. Yang tinggal dijalankan saja. Betul, Pak. Tapi masalah pengangkutan kelihatannya agak repot. Jadi kita harus membuat jalan tembus menuju tol. Karena kalau tidak, kita harus memutar atau melewati 3 desa. Dan ini jelas-jelas sangat tidak efisien. Ya, terserah kamulah. Tapi yang penting kamu ketahui bahwa saya sudah mempercayai kamu untuk memimpin proyek ini. Terima kasih, Pak. Dan saya juga mau memberitahu kepada kamu bahwa akan ada investor lain yang akan masuk dalam proyek ini. Dan tentunya perkebunan itu akan bertambah luas. Siapa mereka, Pak? Ah, nanti sajalah. Saya akan perkenalkan. Baik, Pak. Akhirnya saya punya cara untuk membalas bajingan-bajingan itu. Ada apa sih, Nis? Aku punya rencana. Rencana? Rencana apa?
untuk membongkar kejahatan Abdar dan Martin serta mengambil semua yang pernah kami miliki, Rin. Tapi caranya gimana? Nanti aku jelaskan. Yang penting aku butuh dukungan penuh kamu dan suami kamu. Aku juga butuh dukungan Sarah dan Andre. Halo, assalamualaikum. Kak Nisa, apa kabar? Aduh, kok gak pernah kesini sih? Maaf, Sar. Kak Nisa belakangan benar-benar sibuk. Nanti malam selesai sholat terawih, kamu dan Andre udah datang ya ke rumah Karina. Ada apa? Kakak punya rencana dan butuh dukungan penuh dari kalian. Oh, rencana apa sih, Kak? Gak enak lah, Sar, lewat telepon. Udahlah, pokoknya kakak tunggu di rumah Karina. Bilang sama Andre jangan sampai gak bisa ya. Bisa, tapi saya mau telepon Andre dulu deh. Terima kasih, Sar. Assalamualaikum. Saya kan sudah bilang, saya tidak mau terima tamu hari ini. Saya sedang sibuk. Tapi dia nangis dan memaksa, Pak. Katanya masalah penting. Ini masalah hidup dan mati, Pak. Coba bayangin saja, Pak. Ya sudah, suruh dia masuk. Silakan masuk, Mbak. Mas Andre! Mas Andre! Mas Andre! Tolong saya, Mas. Saya dalam bahaya. Suspicia? Suspicia? Coba. Mas. Tenang dulu. Ya, ya, ya. Tenang, tenang. Tolong tenang di situ dulu. Ya, sudah situ aja. Ceritakan ada apa sebenarnya, hah? Nugi, Mas. Dia ke rumah saya dan mengancam ingin membunuh saya, Mas. Karena saya kasih tahu sama Sarah semua rahasia dia selama ini. Dan dia juga menanyakan tentang cincin itu, Mas. Ya, Nisha. Ya, udah. Tenang dulu. Tenang. Duduk situ aja. Ya. Lalu kamu bilang apa sama dia, hah? Kamu buka rahasia kita? Enggak dong, Mas. Saya tetap mempertahankan semua rahasia kita. Saya coba cari alasan lain, tapi dia nggak percaya. Dia juga mengancam ingin membunuh saya kalau saya nggak ngasih uang 25 juta yang saya minta dari Sarah. Seperti rencana kita, Mas. Saya benar-benar takut, Mas. Saya yakin banget, Nugi nggak pernah main-main dengan ancamannya. Saya keluar aja deh dari permainan ini, Mas. Saya takut. Jangan dong. Jangan, Misha. Tapi nyawa saya kan terancam. Kalau begitu, kamu pindah saja dari sana. Supaya Nugi gak bisa mendatangi kamu. Saya gak punya uang untuk kontrak rumah baru. Berapa sih biayanya? Hah? 5 juta deh. Assalamualaikum. Halo, Andre. Ah, ada apa, sayang? Barusan Kanisa telepon. Dia minta kita nanti malam datang ke rumahnya Karina. Karena ada sesuatu yang mau dibicarakan. Masalah apa, sayang? Saya sih nggak tahu. Tapi kata Kak Nisa, dia punya rencana. Dan rencana itu akan dijelaskan nanti malam kalau kita semua sudah kumpul. Kamu bisa nggak? Ya, ya. Sudahlah ya. Saya sedang sibuk nih. Ya. Jadi berapa yang kamu perlukan? 5 juta? Oke. Tak dulu dong, Mas. Itu kan baru biaya untuk kontrak rumah. Biaya saya hidup, biaya pindah, bikin KTP, dan selama sembunyi dari Nugi, 3 juta aja lagi. Jadi semua 8 juta, oke? 8 juta? Hmm. Kamu ini benar-benar pemeras ya? Hah? Ren, tolong kamu buka cek senilai 8 juta untuk hari ini. Iya. Cepat ya. Oke. Tapi ingat ya. Saya tidak mau rahasia ini sampai bocor ke siapapun. Iya, saya janji. Tapi saya heran, Mas Andre kok tega banget sih sama istri? Kan kasihan Sarah diteror seperti itu terus. Sis Misha, itu bukan urusan kamu. Yang penting adalah kamu ikuti semua perintah saya. Mengerti? Jangan takut.
Selama ini kan saya dibayar sangat memuaskan. Gak mungkin dong saya tega berkhianat. Bisa ngasih petunjuk karena persoalan gua memang pelik dan sulit, Sro. Boski, hidup ini nggak boleh putus asa. Kita sebagai laki-laki jantan nggak boleh menyerah. Kita maju terus, pantang mundur. Belum tentu. Justru kita sebagai laki-laki jantan harus putus asa sekali-sekali. Lu kan tahu, Sro. Berbagai macam cara yang nasehatin sama gua jalanin, tapi hasilnya mana? Kagak ada. Bukannya nggak ada, Boski? Belum ada. Bukan belum ada, kagak ada. Olive itu udah kagak demen sama gua. Daripada gua seperti punguk merindukan bulan, lebih baik gua mundur. Titik. Ya, betul juga sih, Boski. Sekali-sekali kamu sakit hati, biar Olive tahu. Terserah omongan lu, Desro. Yang penting sekarang gua gak mau tegur lagi tuh perempuan. Apaan perempuan mintanya macam-macam. Perempuan di dunia ini bukan dia doang. Banyak. Dunia tidak sekelor daun. Daun kelor. Kopi? Iya, Bu. Kamu beli kelapa muda ya? Aduh, terima kasih, Bu. Jadi, potong kelapanya gimana, Bu? Dan mantra-mantranya apa aja, Bu? Aduh, Ibu. Mantra apaan? Mantra, bukannya Ibu sudah dapat petunjuk buat saya? Apaan sih? Saya mau minta kamu beli kelapa muda 5 biji buat buka puasa nanti. Buka puasa, kelapa muda. Ya, Bu. Cepet ya. Mengisro. Iya, Bu. Nanti malam. Tolong antarkan saya dan Bapak ke rumah Bu Karina, ya? Iya, Bu. Enak aja dia ngatain gua. Botaklah, baulah, payahlah. Kalau gua dapet angin sih dari si Olive, gua terima. Gua mau dikatain topeng monyet juga wajar. Tapi ini boro-boro angin. Harga diri gua bisa turun, bisa anjlok kayak saham. Betul juga kata Mas Gijet. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Berikanlah hamba-Mu ini jodoh ya Allah. Ya. Cakep. Ya Allah, terima kasih Engkau telah tunjukkan jodoh kepadaku. Aduh. Ya Allah, bagaimana aku mengucapkan terima kasih karena jodoh ini cocok dan tepat. Kenapa tuh, Kang? Enggak, Abang kalau habis nabrak orang biasa minta maaf sama Allah. Tapi setelah itu minta maaf sama Neng. Iya, tapi punten atuh tas saya, Kang. Oh, ya. Jelas dulu dong persoalannya. Sebelum dapat orangnya kan tasnya dulu nggak apa-apa. Enggak, cuma bercanda. Sebenarnya adek mau kemana? Saya mau cari alamat akang saya. Di mana? Di Jalan Kecapi, nomor 40, Jagakarsa. Ini Jalan Kecapi kan? Betul, ini Jalan Kecapi. Nama akangnya siapa? Kang Latif. Aduh, astagfirullahaladzim, Kang Latif. Latif bener, sumpit? Bener, Kak. Itu mah temen akang, Neng. Temen akang ngaji, temen akang les Al-Quran, temen akang sholat taraweh, temen akang bersihin masjid. Itu mah udah kenal banget sama akang. Sebentar. Kenapa? Sebentar, Neng. Kang? Kenapa, Kang? Kan mau kenalan sama situ. Jadi biar rapih gitu. Kenalkan.
Nama saya Muhammad Opik. Biasa dipanggil Opik, panggil Akang juga boleh. Nama adik siapa? Saya Lilis. Lilis? Aduh, cantiknya, secantik orangnya, senyumnya juga manis. Kalau begitu, Akang anterin ya. Oh, nggak usah. Jangan, itu repot. Nanti ngerepotin Akang. Aduh, nggak bisa, Lilis. Kalau Akang tidak nganter Lilis ketahuan sama Kang Latif, Akang bisa diomelin sama Kang Latif. Kalau begitu, Akang nganterin ya. Mau dong, ya? Mangga. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pintar. Sekarang coba nenek tutup. Reza bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Hah, ayah pulang. Bawa bantu ayah. Ayah bawa. Ayah kesukaan Reza. Wow, Oreo. Buat nenek satu ya. Boleh, Nek. Ayah kok bukannya duit sih buat beli Oreo ini? Emangnya ayah udah gajian? Belum. Ayah beli dari sisa uang transport ayah. Oh, begitu. Kamu gimana? Udah pintar belum gajinya? Reza, tolong. Itu suara Nek. Itu suara Nek. Kenapa kamu, Dek? Ibu saya sakit, dia muntah darah, terus pingsan. Yuk, Mbak. Nek, ayah, yuk kita bantu yuk. Ayo, kenapa sih? Ayo, yuk kita bantu yuk. Ayo. Gimana nih, Bu? Aduh, gimana ini, Dika? Dika? Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Ayo. Jatuh cinta, Sro. Kadang-kadang nyosor pagar, kadang-kadang nyosor tembok. Saya sudah tahu kalau kamu jatuh cinta sama si Olive. Terus sekarang kamu mau jatuh cinta lagi sama si Olive? Dua kali dong. Gue bukan jatuh cinta sama Olive, Sro. Buat apa cewek banyak kemauannya kayak gitu didemenin? Gue jatuh cinta sama Lilis. You know? Lilis? Lilis mana sih? Ceritanya begini, Sro. Waktu gua beli kelapa, gua jalan sambil berdoa. Sedih perasaan gua. Tapi tiba-tiba gua nabrak gadis, Ro. Langsung aku pandang-pandangan dan aku jatuh cinta dalam pandangan pertama, Ro. Boski, nanti kamu bertepuk sebelah tangan. Oh enggak, Ro. Kali ini gua yakin. Nah, dia pasti demen sama gua. Ih, dari mana kamu tahu sih? Sinar matanya, Sro. Sinar matanya memancarkan cinta kasih sejati, Sro. Hati gua langsung deg-degan. Rupanya batin dia dan batin aku bersatu, Sro. Dan lu tahu, Sro, cantiknya 5 kali dibandingkan Olive. Mudah-mudahan gak berakhir dengan melodrama lagi.
Tergantung bantuan doamu, kawan. Apa? Hei! Orang di sini yang manggil. Apa? Mana kelapa pesanan Bu Sarah? Masya Allah, gua lupa, Sro. Cepet lagi, udah mau maghrib. Dari tadi ngapain aja sih? Ih, siapa lu? Gua nggak kenal lu. Nyuruh-nyuruh gua lagi. Sro, mendingan lu yang suruh gua. Oke, Opik. Kamu beli kelapa dulu ya. Dengan segala hormat, Sro. Oke. Kenapa sih si Opik berani bener sama gua sekarang? Dia lagi jatuh cinta sama si Lilis. Lilis? Lilis mana lagi? Lilis Krisdayanti Nova Elizanur Diki Wahyudi Luki Alamsa. Nay, kamu jangan sedih. Harusnya kamu minta sama Allah supaya ibu kamu cepat sembuh. Ya kan, Nek? Iya. Kalau kita bersedih terus, puasa kita bisa batal, Day. Iya benar, Day. Kalau begitu, Day nggak mau sedih lagi. Ayo kita buka puasa yuk. Yuk. Kita buka dulu. Yuk. Day puasa. Day jangan terlalu sedih. Insya Allah ibu Day cepat sembuh. Ya. Sekarang buka yuk. Bagaimana, Dok? Kami belum bisa memastikan. Karena kami butuh beberapa pemeriksaan lab. Kemungkinan Ibu Imas menderita penyakit paru-paru yang sudah akut, Pak. Tapi masih ada harapan kan, Dokter? Masih. Jadi nggak meninggal dong, Dokter? Enggak. Berarti perlu perawatan, Dok? Ya mesti. Kalau tidak semakin parah penyakitnya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya permisi dulu. Makasih, Dok. Nek, ada berita bagus. Ibu kamu nggak jadi meninggal. Day, ayah kamu masih ada? Masih, katanya sih masih ada. Tapi udah cerai, kawin lagi. Dika, keluarganya sama dengan keluarga kamu. Tapi bedanya, mereka sudah bercerai dan bapaknya sudah kawin lagi. Day takut ketemu sama bapaknya. Karena bapaknya sangat pemarah, apalagi kalau dalam keadaan mabuk.
Thank you.